Halo guys, selamat datang di channel Seputar Warganet. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini. Terima kasih. Viral di media sosial sebuah video perdebatan antara penjual dan pembeli. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @amiria. Perdebatan berawal ketika seorang wanita bersama anak-anak yang hendak membeli 23 pasang sepatu untuk anak yatim. Ketika hendak membayar sepatu yang ia beli, wanita pemilik toko tidak mau dibayar. Akhirnya terjadilah perdebatan antara keduanya, wanita pembeli sepatu tetap memaksa untuk membayar sepatu yang ia beli, namun wanita pemilik toko tetap menolak. Perdebatan tersebut berlangsung lama seperti tak berujung. Menurut pengunggah video tersebut menjelaskan bahwa pada akhirnya sepakat si penjual menerima uang lebih dulu dan kemudian disedekahkan lagi. Apa kalau ini diajarin masalahmu? Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini aja. Ambil separuh. Kayaknya langsung bayar. Sungguh perbuatan yang sangat mulia dan patut untuk dicontoh. Kedua wanita tersebut saling mengejar berkah dalam kebaikan. Kita doakan semoga pembeli dan penjual semakin dilimpahkan rezekinya.